posisi di klasemen Liga Futsal Profesional. Dan kick-off bola pertama telah dimulai. Selamat menyaksikan kepada semua pecinta futsal tanah air. Diko coba bergerak cepat kali ini. Oh, baik sekali. Kesempatan yang gagal dimaksimalkan setelah adanya pergerakan yang begitu cermat dari Juniansyah. Nutback dilakukan mengelabuhi Romi, namun upaya kedua kenal dengan pemain-pemain yang mampu berkombinasi dalam kali ini. Fajrian lanjutnya, tiang gawang masih menyelamatkan kanan dari Radit Evi setelah makan yang coba dibangun oleh Romi Umandri. Memanfaatkan bola rebound kali ini, turun ke lapangan Ade Suryanto. Kali kesempatan, oh terbuka, namun Nizar dengan penempatan posisi yang sempurna tadi gagal pun bisa menggagalkan upaya dari Radit FC. Fajrian lagi-lagi dihadang oleh Dipo Rahman. Mal Dipo Rahman, dua shot on target yang begitu baik, namun lagi-lagi Nizar dengan refleks sempurnanya mampu mementahkan serangan dari Radit FC. Nampak terlihat bahwa Radit tampil begitu percaya diri. Masih Dias, Fajrian gagal mengelabui Vista Bramenta. Masih Fajrian, langsung di cover dua orang pemain dari Radit FC. Kita saksikan lagi-lagi atraksi pertunjukan yang begitu memukau dari dua penjaga gawang. Sedangkan Sadakata berada di peringkat 9 dengan 19 poin dengan 20 kali penampilan yang membuat, oh kali ini kesempatan ternyata bisa dimaksimalkan dengan sangat baik oleh Kancil WHW Pontianak yang bisa membuka keunggulan. Revani Putra Sela, kita saksikan lagi-lagi aksi individu bisa mengecoh permainan dan pertahanan dari Radit FC. Gagal dibendung oleh Krishna Bramenta, sebuah gol yang tentunya masih coba ditampilkan oleh para pemain Kancil. Oh, dicuri oleh Ade. Lusuk kali ini. Tidak ada support Ade. Sepakannya terlalu tinggi. Ade Suryanto. Upaya kedua. Setelah yang pertama bisa diblok. Namun sepakan Anton Rizal Mustafa. Oh, bisa ditepis oleh Nizar. Kita saksikan bagaimana Nizar tidak ingin mengambil resiko dengan hanya menepis. Mulai lagi dari belakang kali ini. Hamdani Ato. Oh, kerjasama yang begitu manis. Namun sayang, sepakan kaki kiri dari Juniansyah masih melenceng sedikit saja. Hamdani Ato. Bukan sebuah foul. Romi Umandri. Oh, hampir saja menuju yang kedua tadi dan gagal diselesaikan oleh Abdian Kaspari. Kita saksikan chemistry dua pemain yang sudah bertahun-tahun bermain bersama.